sekarang kayak begini misalnya ya, tiba-tiba ada transferan ke sosok ke mbak ini misalnya, transfer ya. Terus kaitannya transfer ini karena ada temennya dia yang bilang, bang transferin dong, teman gue lagi butuh uang nih atau gini-gini, nah, gue tahu lu murah hati, gue transfer ke dia, ketangkap itu sebagai jaringan mucikari, direkam jejaknya begini, loh ternyata ada transferan juga loh. Nah, inilah daripada berandai-andai, polisi kan pasti akan panggil mbak, ya mbak dipanggil. Ini kok ada transferan ya atas permintaan dari si ini tersangka ini untuk apa ya? Kan begitu dia intinya. Ya dia menjelaskan, oh dulu seperti ini. Nah kemudian penyidik polisi akan mempelajari lagi kebenaran yang diterangkan ini, cari lagi alat bukti yang lain pendukung sampai akhirnya ditemukan. Kalau memang ternyata benar, ya benar. Tapi hanya sekitar itu. Kalau memang terlibat, lain. Nah, tapi kembali lagi yang seperti yang saya katakan itu, Indonesia itu kan mengajas legalitas, ya ada legalitas, ajas legalitas, ya. Legalitas itu adalah seseorang tidak bisa dihukum jika belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Nah, kita tahu terkait dengan masalah prostitusi itu, undang-undang kita ini yang sepanjang saya ketahui, ya, itu hanya diatur dalam pasal 296 dan 506 dengan ancaman 1 tahun dan 1 tahun 4 bulan. Belum ada orang yang dijerat itu di luar mucikari. Usernya juga tidak, apalagi wanitanya, itu belum ada. Karena memang aturan hukumnya masih kepada mucikari. Nah, kenapa ini kena? Ya tadi itu, karena kaitan dengan pasal 27 ayat 1. Kadang-kadang kita gak sengaja nih, kita misalnya ininya, oknumnya nih misalnya. Lu bisa gak hari ini? Aduh, gua lagi gak bisa nih. Tapi temen gua ada nih yang bisa. Kita kirim juga. Loh, kita kenanya di 27 ayat 1 itu. Apalagi kita ketika kita kirim foto teman kita untuk menawarkan sebagai pengganti kita, tanpa seizin dan sepengetahuan teman kita. Makanya kenanya ke pasal 27 ayat 1, bukan 296. Nah, untuk wanitanya bagaimana supaya bisa kena? Ya, kalau misalnya kemudian dia berhubungan dengan laki orang dan istrinya orang itu lapor dia perzinahan, hanya itu aja pintu masuknya, nggak ada yang lain. Jadi even misalnya ada terbukti pun seperti itu, ya memang iya dia bagian daripada orang yang ditawar-tawarkan kepada mucikari, tapi dia kan nggak bisa jadi tersangka karena pasalnya kan belum ada. Kecuali dia juga ikut, ini teman gua ada gantinya, nah itu mungkin lain lagi citranya. Nah makanya daripada berandai-andai, itulah gunanya kita kooperatif dengan pihak penyidik. Kita mau datang lebih awal biar semuanya jelas dan saya habis ini mungkin akan nyusul Dela ke Surabaya. Oh, berarti Dela sudah di Surabaya, Bang? Dalam perjalanan ke Surabaya, saya setelah kegiatan hari ini akan berangkat ke Surabaya.